Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sandi Komara di channel Popes. Ini mystery box dari gue pesan dari Shopee. Katanya sih udah 4 hari ini ikan cana. Gue gak tau cana apa, yang namanya juga mystery box ya kan. Oke, ini pesan dari tanggal 26. Sekarang udah tanggal 29, jadi sekitar 4 harian. Dari Jakarta Barat. Oke, kita buka aja karena ini udah 4 hari dan kondisi boxnya juga udah mulai penyok. Kita buka dalamnya apakah masih hidup. Oke, dan mudah-mudahan kita dapat jackpot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah penyok banget nih. Wah. Wow. Pecah. Gua gak tau ini pecah atau enggak nih. Wow. Oh, dua. Aduh, kayaknya udah mulai ini airnya, udah oksigennya udah habis. Kok dalamnya ini lagi? Gimana sih? Bingung. Di dalam dusnya ada itu. Oke, yang mati ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hidup. Ini ikan Asiatica. Ini kayaknya sih Sorry. Ini kayaknya RS nih. RS. Respot nih kayaknya ini Asiatica. Ukurannya sekitar 3 atau 4 cm. Oke, yang pertama Asiatica. Yang kedua, wih, gede men. Apa tuh? Maru kah? Maru. Oh, maru. Ini cuma gua enggak tahu nih maru sih kayaknya YS nih. Gua pikir. Oke. Jadi intinya ya kemarin kan gua pernah unboxing mystery box juga ya. Itu sekitar 7 hari dan masih hidup juga. Nah, ini 4 hari. Dan masih hidup juga dengan kondisi yang udah penyok. Gua tadi sempat ada pesimis sih, masih hidup apa gimana gitu kan. Ternyata hidup. Oke. Ini langsung kita aklimasi dulu ya. Ini kayaknya Asiatica nih. Asiatica RS nih, Asiatica. Ini Red Maru. Hah? REM. Red Maru, MRE. MRE. Enggak tahu apaan. Maru red kali, maru merah. Oh, mudah-mudahan aja tapi. Oke, aklimasi dulu ya. Mudah-mudahan Red Maru ya. Soalnya di sini dia tulisnya cuma kodenya MRE. Coba yang tahu MRE apa? Maru Maru Riau atau MRE atau apa ini ya? Atau Maru Red gitu. Ah, mau nanya ini Maru Red tuh. Kalau Maru Red kan keren juga. Oke, aku masih dulu. Tunggu 15 menit. Oke, makasih. Cacat.